Hi guys, welcome back to Candy Meow. Okay guys, so video kali ini Candy nak review rumah minimalis 2 tingkat. Ini juga sama juga request seseorang. Okay, tanpa kita membuang masa, jom let's go guys, kita review lah. Okay, kalau you guys nak cari rumah ni, you guys teleport dekat Luxury Apartment. So nanti ada kawasan rumah ni. Oh, sama juga dengan ni, Clubhouse nama dia. Okay, ni dia rumahnya. Rumah ni tak adalah besar mana guys, kecil je, tak luas pun, tak macam mewah. Okay, ini ruang pula. Bukan, ini lapangan depan. Lapangan depan ni untuk parking kereta guys, parking kereta. Cuma tak ada apa-apa lah, Candy letak dia punya ni lah, rumput, pokok macam tu. Belakang ni pun adalah juga sama macam ni, sekeliling. And ni ada Candy letak pokok satu je lah. Okay, so depan ni ada lampu macam tu. Oh, sini pun ada juga tanaman. Okay, harap you guys sukalah dengan design yang macam ni. Sebab dia rumah ni kecil, 2 tingkat je. Candy tak mampu buat banyak-banyak guys. Okay, so atas tu pun ada lampu juga. And jom lah kita masuk. Okay, pintunya seperti ini guys, design dia. Dalam makin nak buat design pintu macam ni. Okay, sebelum tu kita pakai mode jalan dahulu. Okay, jom kita masuk dulu. Jom kita masuk. Okay, so you guys akan jumpa ruang tamu. Ruang tamu dia simple, macam biasalah, sofa, meja. And ni lain beza sebab Candy guna warna pink, iaitu ada kerusi macam office tu dengan tempat duduk. Oh, ni mengarah ke tempat lain lah. Takpe guys, you guys pandai-pandai betulkan lah. Okay, so ruang tamunya biasa je. Okay, sini ada rak buku juga. Ini tingkap. Okay, sebelah sini juga ada pasu bunga. And sini ada kaca guys. Kaca walaupun tak berapa nampak kaca sebab dia gelap. Ni kena tambah lampu-lampu. Boleh nampak tu tembus tu guys. Oh, ini juga game Sakura ni kan dah update, ada banyak pros baru. So kita pakailah tangga macam tu. Tangga rugi lah kalau tak pakai ni. Memang Candy dah lama nak tangga macam tu. Jimat pakai. Okay, belakang ni ada ialah dapur. So dapur dia seperti ini. Oh kan, dapur, meja makan bercampur dengan dapur lah kan. Okay, ni ada tiang-tiang. Okay, meja makannya untuk 4 orang, tapi ada 2 katil rasanya. Okay, so ni apa, ada macam tanaman. Okay, kita pergi sebelah sini je lah. Okay, sebelah sini pun ada rak, ada lampu-lampu, ada drum mini. And ada, entah. Okay, ni pun ada lampu hiasan juga. Oh, lagi satu atas tu ada lampu juga. Lampulah. Tu lampu macam tu. Okay, so dapur dia kita kena naik atas, naik macam tangga lah. Nampak macam model-model macam tu. Oh, lagi satu ada ni juga, tanaman pasu-pasu kecil-kecil. Okay, so ini ada dapur. Dapur dia simple macam ni je lah bentuknya. And bawah ni kapet guys. Candy selalu memang suka letak kapet dekat dapur. Okay, sini pun ada juga tanaman kecil-kecil. Okay, sebelah sini ada apa orang panggil, sekat-sekatan lah, biasalah hiasan je. Oh, ni lagi satu guys. Ni adalah aquarium. Aquarium tak seberapa guys. Apa benda ni, aquarium tak diikan lah, tak seberapa sangat. Cuma letak macam rumput-rumput gitu. Okay, ini adalah tempat solat guys, tempat solat. So Candy letak 2 sejadah sebab yang duduk dalam rumah ni ada 2 orang saja. So ada 2 sejadah tempat solat lah, satu warna purple, satu warna hijau pekat macam tu.
Sebenarnya kan guys, Candy sebenarnya dah siap dah rumah ni. Tapi yang request tu nak tempat solat. Candy pun lupa nak letak lah tempat solat tu, maksudnya iaitu sejadah lah, sejadahnya. Okay, sini ada juga rak buku, rak apalah, rak apa-apa je lah. Okay, jom lah kita naik ke tingkat 2, tingkat atas. So Candy suka pakai tangga macam ni. Oh, slownya jalan. Oh, atas tu ada hiasan juga guys. Hiasan, tak tahu hiasan apa bendanya, supaya bagi dinding tu tak kosong sangat lah. Ini ada frame juga. Frame bunga. Okay, ini pintu guys. Jangan ingat dinding pula. Okay, ini pintu ke bilik air, tandas lah. So tanda dia simple macam ni. Ada bathtub, ada kaca macam ni. And ada tempat ni, almari buka, tempat basuh tangan. Oh, ni pun ada wall lamp, ada lampu. Dalam ni pun juga ada mesin basuh. Tapi cuma tak ada cermin. Cermin dalam bilik air. Selalunya Candy buat ada cermin kan. Okay, bawah ni adalah carpet. Sebab tak nak bagi nampak putih semua. Okay, bilik ni, bukan bilik. Tingkat atas ni tak ada bilik, tak ada pintu lah. Iaitu bilik tidur, katil, tak ada pintu guys. So Candy buat macam ni je lah. Okay. Oh, sebelah sini ada tanaman kecil juga. Ada pasu-pasu kecil macam tu. Eh, inilah katilnya. Tapi tak ada pintu lah. Okay, sekali-sekali lah buat tak ada pintu guys. Okay, ni katilnya untuk dua orang. Tak tahulah, Candy tak tahulah. Untuk perempuan ke lelaki, terpulang lah. Ini ada frame lah. Ada hiasan je. Itu hanya hiasan saja guys. Okay, atas tu pun ada lampu-lampu juga. Okay, sebelah sini ada juga kaca. Kaca bunga. Kaca bunga. Ada tiga lah. Tiga bunga. Okay, sebelah sini juga ada tempat meja kerja ataupun meja. Meja apa? Ini untuk dua orang lah. Nanti dia orang berebut pula, kang. Okay, bawah tu kapek. Ni props baru juga. Item baru. Item baru. Bentuk dia bentuk. Bentuk apa nama dia? Tak ingat lah pula. Okay, so sebelah sini, belakang ni lah. Belakang ni ada juga, tapi ruangan dia kecil sikit. Iaitu ada almari baju. Ada dua almari, salah seorang lah. And sini ada juga meja. Meja pula. Rak alat solek. Okay, sebelah sini. Kita pergi sebelah sini lah pula. Kita turun lah. Okay, sini Candy tak letak apa-apa. Candy letak piano. Dah lama Candy tak guna item piano. Okay, walaupun rumah ni tak besar, tak mewah, tapi yalah, sekali-sekali letak piano guys. Ni pun ada juga apa tu, tanaman lah. Okay, so sini ada aquarium, tapi bentuk design dia lain lah. Isi dalam dia lain. Oh, ni lagi satu guys. Ni ada ni gantung gitar-gitar dekat dinding. Ada tiga lah, tapi berbeza sikit. Okay, ni ada meja. Siapa nak duduk, letaklah meja pula. Rak lah. Okay, sini pun juga ada rak. Ada lampu hiasan. Ada basikal mini. So, okay. Okay, ni tingkap guys. So, apa yang soalnya? Aduh ya Allah. Okay, ini Candy sengaja. Ni tak ada pintu guys, tapi Candy sengaja biar terbuka. Tapi sebelah sini tak ada lah, sebab ni tingkap. Okay, so ini dia. Wow, Candy suka dengan design macam ni. Okay, mungkin lah tu je. So ni je lah. Pemandangan dia sempit sikit. Okay, dah lah, jom lah keluar. Okay, dah jom turun. Yep. Okay guys, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Kalau you guys suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment and subscribe guys. See you next video. Bye bye.
Kalau korang dah visit ke bangunan-bangunan buatan Candy, korang jangan lupa tag di Instagram Candy ya guys. Nama Instagram Candy adalah candy_miau16. Okey korang, terima kasih banyak. Bye-bye.